Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Cilacap. Saya sekarang sudah berada di stasiun Cilacap dan saya akan naik kereta api Wijayakusuma dari Cilacap menuju Banyuwangi dari ujung ke ujung. Dan ini merupakan kereta api terjauh sekarang ya, kalau nggak salah. Waktu tempuhnya sekitar 18 jam dan nanti akan melewati Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Bangil dan menuju Banyuwangi. Dan mari kita cetak boarding pass dulu. Halo, kali ini saya ditemani oleh teman saya. Menuju Banyuwangi, sudah siapkah menuju Banyuwangi 18 jam? Ya, akhirnya setelah deg-degan. Setelah nyoba amazing race. Saya duduk di seat 9D. Dan seperti inilah tampilan seat dari eksekutif 3 kereta api Wijayakusuma. Terdapat bantal, reclining seat, footrest, dan tidak ada meja. Ada stop kontak dan tempat untuk ini dan gantungan. Dan yang ada di sebelah kereta api Wijayakusuma itu merupakan kereta api Purwojaya, tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Jadi di stasiun Cilacap ini terdapat dua keberangkatan kereta api, yaitu kereta api Wijayakusuma tujuan Banyuwangi dan kereta api Purwojaya tujuan Gambir. Dan sekarang kereta api Purwojaya sudah menggunakan rangkaian stainless steel. Dan ini merupakan lokomotif dinas kereta api Wijayakusuma hari ini, yaitu CC2019212, yaitu bekas lok Divrei dari Sumatera. Dan apabila berangkat dari stasiun Cilacap ini, posisi lokomotifnya long hood atau hidung panjang. Dan inilah tampilan dari toilet dari kereta eksekutif yang saya naiki. Terdapat tisu, tempat sampah, berfungsi dengan baik. Ada sabun, berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Dan ini merupakan kereta makan dari kereta api Wijayakusuma. Dan kereta api Wijayakusuma itu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Di sini seat yang paling ujung bisa dibolak-balik arahnya. Di sini menggunakan kelas premium K301726. Dan ekonomi premium ini terdapat reclining seat. Itu. Dan seatnya berhadapan-hadapan di seat nomor 10 dan 9 untuk yang ekonomi ini. Dan kereta api Wijayakusuma ini merupakan kereta api baru yang awalnya melayani rute Cilacap Yogyakarta, Cilacap Solo, Cilacap, dan sekarang diperpanjang menuju Banyuwangi. Saya sekarang sudah berada di dalam kereta api Wijayakusuma eksekutif 3. Dan setelah ini kereta api Wijayakusuma akan segera diberangkatkan dari stasiun Cilacap. Dan mari kita menikmati perjalanan selama 18 jam menuju Banyuwangi. Dan rencana kereta api Wijayakusuma akan sampai di Banyuwangi besok pagi pukul 7. Sekitar pukul 7 pagi. Dan sekarang keberangkatan kereta api Wijayakusuma dari stasiun Cilacap pukul 14.10. Alhamdulillah, dadah. Sini. Ini mejanya laku.
Kuncinya pindahnya nih. Buka mic-nya, buka mic. Sudah sampai di stasiun Gombong dan ternyata ngalah dengan kereta api Singhasari. Persilangan pertama ngalah dengan kereta api ekonomi. Ini kereta api Wijayakusuma yang saya naiki sudah sampai di stasiun Soka. Ini belok di stasiun Soka untuk bersilang dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gombong tujuan Kiara Condong KA179. Mari kita lihat dulu. Ternyata masih ada salah satu meja lipat di salah satu seat di eksekutif yang saya naiki dan tampilannya seperti ini. Padahal di seat sebelahnya tidak bisa dibuka. Kini perjalanan saya naik kereta api Wijayakusuma telah sampai di stasiun Kutoarjo dan di stasiun Kutoarjo ini kereta api Wijayakusuma berganti lokomotif. Dan lokomotifnya sudah tersedia di sana, tinggal mengganti lokomotif saja. Ini persiapan langsir di stasiun Kutoarjo. Jadi posisi lokomotifnya nanti sudah tidak hidung panjang, namun hidung pendek. Wow.
Dan ini lokomotif pengganti dari kereta api Wijayakusuma akan segera disambungkan ke rangkaian kereta api Wijayakusuma. Dan sekarang menggunakan lokomotif CC203 yang tadi CC201. Dan lokomotifnya sekarang berganti CC203-0105 Depo Induk MN Madiun. Yang ada di situ merupakan rangkaian kereta api Sawung Galih Utama. Yang ini rangkaian lama kereta api Sawung Galih Utama kelas bisnis, yang di sana sudah menggunakan kelas eksekutif dan ekonomi rangkaian stainless steel. Dan yang ada di sana merupakan depo lokomotif stasiun Kutoarjo. Perjalanan saya naik kereta api Wijayakusuma telah sampai di stasiun Solo Jebres. Tadi sudah berhenti normal di stasiun Solo Balapan dan sekarang juga berhenti normal di stasiun Solo Jebres untuk bersilang dengan kereta api Gajayana dari Malang tujuan akhir stasiun Gambir. Dan ini mari kita menunggu kereta api Gajayananya lewat. Dan itu sudah terlihat lampunya. Mari kita video dulu. Perjalanan saya sekarang sampai di stasiun Sragen dan ternyata stasiun Sragen sudah berkanopi walaupun sebagian belum ada atapnya karena ini kanopinya baru. Mantap sekali. Dan di sini kereta api Wijayakusuma menunggu
kereta api Turangga berjalan langsung dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan Bandung. Ini perjalanan saya naik kereta api Wijaya Kusuma telah sampai di stasiun Bandung. Ini saya masuk di jalur 3 dan di jalur 1. Dari arah timur akan segera masuk kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Banyuwangi menuju stasiun Cilacap. Jadi dua kereta api Wijaya Kusuma bertemunya di stasiun Madiun ini. Mari kita video dahulu. Kereta api Wijaya Kusuma menuju stasiun Surabaya, Yogyakarta, Purworejo dari stasiun Cilacap, masuk di jalur 1. Dan ternyata di stasiun Madiun juga menunggu kereta api Mutiara Selatan tujuan Malang, Surabaya, dan Bandung. Dan ini kereta api Mutiara Selatan akan segera masuk di jalur 1 stasiun Madiun. Saya kira cuma satu kereta saja, kereta Wijaya Kusuma, dan ternyata kereta api Mutiara Selatan juga bertemu kereta Wijaya Kusuma yang ke arah Banyuwangi di stasiun Madiun ini. Perjalanan saya sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini terjadi pergantian lokomotif kembali, yang semula lokomotifnya berada di kereta eksekutif sekarang di kereta ekonomi karena jalurnya berpecah nanti di stasiun Wonokromo. Dan sekarang lokomotifnya menggunakan CC201 kembali. Dan di sini ada kereta-kereta eksekutif yang siap untuk perawatan di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Termasuk ada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek K109705. Perjalanan saya
karena kereta api Wijayakusuma saat ini sudah sampai di stasiun Jember. Dan ini masuk di jalur 1. Dan mari kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Banyuwangi. Yang berada di sini merupakan rangkaian kereta api Ranggajati tujuan akhir stasiun Cirebon, tersedia di jalur 2 stasiun Jember, yang akan diberangkatkan menuju stasiun Cirebon kalau tidak salah keberangkatan pukul 5 pagi dari stasiun Jember. Perjalanan saya sudah sampai di stasiun Kalistyle. Ini menunggu kereta api Tawang Alun dari stasiun Banyuwangi tujuan akhir stasiun Malang. Tuh penumpangnya ramai sekali. Thank you.
Yeay, alhamdulillah sampai di stasiun Banyuwangi Baru, stasiun ujung di timur Pulau Jawa. Boten, Pak. Boten. Becak, Bu. Boten. Boten. Cek, Mas. Boten, Pak. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai di stasiun Banyuwangi Baru, stasiun paling ujung di Pulau Jawa, ujung timur. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.